Halo guys, balik lagi bersama Vivan Indonesia. Kali ini kita akan unboxing dada dari Liberty H200. Nah, di sini kita unboxing ini headphone terbaru. Akhirnya Vivan mengeluarkan headphone lagi ya. Setelah beberapa lama nih kita udah nggak dengar Vivan ngeluarin headphone, akhirnya Vivan ngeluarin lagi. Nah, sekarang kita unboxing isi dalamnya apa? Apa yang membuat dia beda dari headphone sebelumnya itu ada di H100. Di sini udah tersertifikasi 5.3 sih sebenarnya. Jadi kelihatan kalau yang dulu dia masih 5.0 ya, teman-teman. Untuk isi dalamnya nanti kita lihat. Sap. Nah, wow, isi dalamnya ya gini, seperti ini, teman-teman. Jadi ini ada headphone-nya. Jadi di sini tuh ada dia menggunakan kulit sintetis di sini bagian sini. Di sini bisa di-adjust juga. Sekarang kita singkirin, ini mungkin kita taruh sini dulu. Kita lihat isi dalamnya ada apa aja. Yang pasti dia sudah ada kabel charging-nya di sini. Kita coba lihat. Di sini sudah menggunakan port Type C. Ya, sama sebelumnya dia menggunakan port Type C juga, dan di sini sudah ada kabel AUX-nya sepanjang 1 meter, teman-teman. Oke, ada apa lagi? Set, kita buka. Oh, ternyata dia mendapatkan pouch sini. Nah, sekarang kita buka lagi ya. Sebelum kita bahas pouch, di sini ada warranty card-nya selama 1 tahun. Selanjutnya dia juga ada buku panduan atau quick user guide-nya. Nah, ini silakan dibaca aja. Dan ini adalah pouch-nya, teman-teman. Nah, pouch-nya ini semi-semi kulit, jadi di sini premium banget kalau misalkan kita masukin, dan di sini ada logo Vivan-nya juga gitu. Oke, mungkin itu aja untuk unboxing headphone Vivan. Jangan lupa follow semua sosial media Vivan untuk video-video selanjutnya.